Pak Tur. Dek Wiwi. Sepi ya. Belum dapat penglaris kan? Saya lagi males ngobrol sama belalang sembah. Pelit banget lu, cuma jawab aja pakai kagak mau. Sok lu trikis. Apa? 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 Andaikan kalau misalnya Neneng jadi nikah sama Bang Apoy, Neneng pasti udah punya anak cantik kayak gini. Ngaco aja ngomongnya. Halo. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana teh? Ini ke suara. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Toto? Tadi Bu Ani gak ada kan? Ada. Kaget. Apaan sih? Tom. Hah? Apaan sih ya? Ganggu aja. Banget, Tom. Emang kenapa? Wah, Pani Boy ini lupa langsung gue. Apaan sih lu ganggu aja? Iya. Kebetulan gua juga pengen muter. Tinggal luang ya. Selamat berkarya. Lupa nih, namain gula. Haji, lupa namain gula. Namain gula. Ayo mari Pak Haji. Ayo, silakan. Terima kasih, Neng. Iya. Apa sih? Apaan? Tuh. Oh iya, Biba. Ada apa? Biba mau nanya lagi, Kang? Mau nanya apa? Jadi gini. Tadi itu Biba ngerasa kurang gitu ngembalin kembalian ke pembelinya. Gimana ya kira-kira? Malah senyum. Ya udah nanti Biba tunggu aja, dia pasti balik lagi kok. Terus nanti kalau orang yang nggak balik gimana? Tenang aja Biba. Kalau orangnya balik lagi buat belanja ke Biba, ya udah kembaliin aja kembaliannya. Gampang kan? Gitu ya. Iya. Ya udah kalau gitu Bang Pang, Biba balik dulu ya. Iya. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cie, cie, cie. Adem ya. Bang, gimana? Ternyata bener, Bang. Dia seniornya Apoy pesantren yang bakal ngajar ngaji di mari, Bang. Yaudah, Bang. Ini sih makin gak bener nih. Bu Ani, jadi pesenannya telur, beras, minyak sayur, mie telur. Kira-kira ada tambahan lagi nggak yang lain, Bu Ani? Apa ya? Oke,
Oke deh, kalau Bu Ani masih bingung, mungkin saya pesenin dulu yang ini ya. Ntar kalau ada tambahan, Bu Ani tinggal telepon atau WhatsApp saya aja. Yaudah. Ngomong-ngomong, masih megang kan nomor saya? Masih dong. Oh iya. Jadi saya pamit dulu Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih ya. Iya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah balik lagi. Ini ya Bu, kembaliannya kurang ya. Makasih banyak ya Mbak. Ya maaf ya Bu, ini salah saya Bu. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu. Iya. Ini makan buat Nuan saya. Makasih ya Kek. Nuan pergi dulu. Iya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Dadah. Ya. Sudah pulang aja. Pak Haji. Ya. Ah, bantu. Oh iya, mau tutup, Pak Haji. Ya. Terima kasih nih, terima kasih. Dah. Yuk, Pak Haji, barengan. Pak Haji. Terima kasih nih. Iyalah. Pak Tur. Wiwi. Sepi ya. Belum dapat penglaris kan? Saya lagi malas ngobrol sama belalang sembah. Pelit banget lu, cuma jawab aja pakai kagak mau. Sok lu trikis. Apa? 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 Neng, tong. Lu mau beli di rumah ya? Enggak, Mak. Bu, bisa jahit nama saya di baju pramuka saya gak? Apa? Bisa jahit? Ayo bisa. Saya juga, Bu, mau jahit lambang pramuka di baju pramuka saya. Bisa jahit lambang pramuka? Ayo jelas bisa. Mana bajunya? Bu, nih Bu. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. penglaris. Pak Tur. Permisi Pak Tur, saya mau masuk. Banyak kerjaan. Girang. Paling dibayar berapa lu? Apa? Apa lu? Turunin. Biasaan. Mulai. Pura-pura batuk. Assalamualaikum, Dek Habibah. Waalaikumsalam. Maaf, saya ganggu. Maksud saya... Bicara langsung, Pok. Saya pernah bicara sama Pak Yusuf bahwa... Bahwa apa, Jat? Bicara langsung. Konsentrasi, Mas. Gak bisa, Jat. Oh ya, maaf. Kalau di Habib mau pulang duluan, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh bingung deh sama si Paruk. Dia selama nyantri belajar apa ya? Masa dia mau makan kotak amal? Ya emang sih boleh. Amil tuh atau petugas musola ya, marbot deh. Boleh makan dari uang kotak amal. Cuma tahu sendiri kan kelakuan tuh bocah. Pasti di bisnisin tuh kotak amal. Dia aja ngomong ke orang, suladap ente. Padahal, Bi, itu bocah yang suladap. Sing sabar, Mas. Enggak deh, minum dulu, Mas. Terus, akhirnya uang makannya dari uang apa, Mas?
Ya alhamdulillah ada solusi dari Bu Rosma sih. Dia makan dari uang kebersihan pasar. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi ya serba salah lah sama tuh bocah. Kalau aku usir dia, ngulangin dia ke pesantren sebenarnya bisa aja. Dengar itu bocah nangis-nangis. Cuman kalau dilepas.